Fasihah binti Harif Fazilah dan saya dari kelas 1 IT. Hari ini saya akan menerangkan tentang projek reban ayam terapung saya. Ini adalah hasil lakaran reban ayam terapung saya. Nama reban ayam ini ialah Chicken Float. Bahan-bahan yang saya gunakan ialah straw, lam uhu, lidi, cardboard dan gabus. Ini ialah hasil reban ayam terapung saya. Saya menggunakan lidi untuk membuat rangka reban ayam dan menggunakan jaring untuk membuat reban ayam terbuka. Saya juga menggunakan cardboard untuk membuat reban ayam tertutup dan straw untuk mengapungkannya. Jadi sekarang jom kita tengok sama ada reban ini boleh terapung ataupun tidak. Jadi sekarang ni kita akan lihat sama ada reban ayam ni boleh terapung ataupun tidak. Let's go. Semakin kurang ketumpatan sesuatu objek, semakin mudah sesuatu objek itu terapung. Sekian, terima kasih.